Di TikTok ada viral nih yang Pak Ruben dijorokin sama kru TV siapa yang nyerosok ke bawah lantai. Itu emang seperti apa sih kalau Ruben jawab? Nanti biar pihak TV-nya aja. Tapi itu saat yang ring and set itu apa? Separah itu dijorokin apa sampai ke kolom meja? Apa nggak enak saya ngomong? Gitu ya. Tapi kurang begitu santai menanggapinya atau seperti apa tuh? Ya, saya udah mulai di fase dimana penting untuk saya pikirkan atau tidak gitu. Jadi segala insiden yang terjadi, saya udah nggak mau yang, aduh ini kenapa ya, ini gimana gitu. Jadi udah terjadi kan, ya udah nggak bisa lo apa-apain gitu. Jadi kalau dikembang-kembangkan terus itu malah membuat saya jadi drop. Jadi ini ya udah terjadi, ya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Lecet kah atau gimana kaki? Dengkulnya kakinya? Ya kalau dibilang nggak kenapa-napa ya nggak mungkin orang ya, semua juga bisa lihat kan gitu ya. Tapi itu tidak menjadi pemikiran utama buat saya. Ciwen, tanggapannya gimana Ciwen lihat Pak Ruben dijorokin gitu ke Ciwen? Kenalin koin. Siapa tuh warna beli besok? Siapa? Ya, lebih ke berkas-berkas semuanya sih. Dan terus masih pekan sama, kan kita masih dihandle sama pihak dokter yang sini. Dan memang ada beberapa yang rujukan dari dokter sini yang harus di dokter sana gitu. Jadi semua arahannya dok ini gini gitu, ke sini gitu. Jadi semuanya tekokannya masih antara dokter. Dan kan sekarang ini kan badannya baru enak nih Mas, karena baik obat yang masuk di darah kan harus nyambung sama yang ada di otak ya. Jadi badannya tuh kayak baru enak gitu, ngejalaninnya tuh baru pas. Dan Wenda kan juga punya sakit yang beda gitu. Kadang-kadang kan ada obat yang reaksinya ke badan kitanya. Subscribe ya!